Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nazmarin dan ini berita pagi. Lawatan 3 hari Perdana Menteri ke India membuahkan hasil. Malaysia berjaya raih potensi perdagangan RM8 bilion. Keputusan untuk dan komitmen untuk melabur RM8 bilion produk berasaskan minyak sawit, bahan kimia, produk kimia, alat ganti kapal terbang. Kemudian itu 8 bilion. Tapi yang lain 4.5 bilion ringgit itu dalam beberapa bidang lain. Setakat Mac lalu, jumlah pelaburan dari India bernilai 4.5 bilion ringgit melibatkan 168 projek. Ia menawarkan lebih 16,640 peluang pekerjaan. Berhubung tempoh 3 bulan untuk menzahirkan laporan perkembangan usaha sama Malaysia-India, Datuk Seri Anwar berkata ia ditetapkan berdasarkan sambutan serius daripada Perdana Menteri dan Kerajaan India. Maknanya tempoh akhir dalam tempoh 3 bulan mesti memberikan laporan kemajuan pelaksanaan dan apa-apa masalah berbangkit. Dengan cara sedemikian kita boleh yakinkan bukan sahaja Malaysia yang penting, rakyat kita dan juga kerjasama dengan India bahawa hubungan dua hala dan laporan-laporan ini harus mendatangkan hasil yang boleh memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Baik, nilai dagangan Malaysia-India disasar meningkat tahun ini. Ia susulan prestasi baik tahun lalu yang mencatat kadar pertumbuhan 15%. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata persetujuan dicapai kedua-dua negara untuk menaik taraf perjanjian sedia ada. Terdahulu beliau menyaksikan pertukaran 7 memorandum persefahaman MOU membabitkan syarikat dari Malaysia dan India merangkumi industri logistik, ekuiti swasta, pelaburan dan syarikat pemula. Dalam pada itu, Kementerian Sumber Manusia memperbaharui memorandum persefahaman MOU pengambilan pekerja asing dari India yang telah lupus 10 tahun lalu. Sekaligus mengemas kini prosedur pengambilan dan mencegah eksploitasi. Akan menjadi garis panduan supaya pengambilan pekerja kalau dalam 10 tahun ini pekerja tetap masuk lebih kurang 133,000 pekerja India ke Malaysia, tetapi dia tidak ada MOU. Dia tak ada garis panduan yang antara dua negara. Jadi sekarang dengan adanya garis panduan ini, pengambilan pekerja dari India akan lebih telus, akan lebih adil, lebih teratur. Beliau tegaskan, MOU baharu tersebut bukan bertujuan untuk bawa masuk lebih banyak pekerja asing kerana had maksimum sudah ditetapkan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu menggesa kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC ambil tindakan segera bantu atasi masalah kebuluran yang melanda Palestin. Tegas beliau, krisis kemanusiaan dan keterjaminan makanan telah menjejaskan rakyat negara itu, khususnya kanak-kanak. Datuk Seri Mohamad terus menjelaskan inisiatif terkini yang diambil Malaysia membawa 127 rakyat Palestin ke negara ini untuk menjalani rawatan atas dasar kemanusiaan. Terdahulu, beliau mengetuai delegasi Malaysia ke Mesyuarat Menteri Keselamatan Makanan APEC ke-9 di Peru pada 18 Ogos lepas. Agenda utamanya meliputi pengukuhan komitmen ekonomi APEC dalam memartabatkan dan meneruskan usaha ke arah kestabilan dan keterjaminan makanan di rantau Asia Pasifik. Tiada arahan dikeluarkan untuk melarang penjawa awam daripada menggunakan aplikasi Telegram seperti mana dilaksana di Belanda. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, ini kerana isu berkaitan keselamatan membabitkan penjawa awam diuruskan oleh Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia. Pada masa yang sama, di pihak Kementerian Komunikasi dan juga MCMC, kita meneruskan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh dan juga platform-platform media sosial serta sistem pesanan internet mengenai aspek pelesenan. Kita percaya dengan proses pelesenan itu nanti, semua platform media sosial dan juga sistem pesanan internet akan akur dengan
syarat-syarat yang dikenakan untuk menjamin internet yang lebih selamat untuk rakyat Malaysia. UMNO mesti perangi politik nista dan toksik untuk elak api perkauman daripada marak. Timbalan Presidennya Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, negara sedang menyaksikan kemunculan skala luar biasa politik toksik yang memuatkan fitnah dan kebencian keterlaluan. Ia akan mencederakan budaya dan adab politik Melayu dengan kecederaan yang amat dahsyat sekali. Ia sebenarnya telah memundurkan standard dan etika politik bangsa Melayu ke tahap paling rendah sekali. Masa depan UMNO adalah sangat bergantung kepada keberkesanan kita untuk memerangi politik toksik ini. Justru beliau menyarankan wanita, pemuda dan puteri untuk membahas dan mencari solusi mengenai gejala negatif berkenaan. Datuk Seri Muhammad menyatakannya dalam ucapan perasmian serentak pergerakan wanita, pemuda dan puteri UMNO di Ibu Negara. Dalam pada itu, beliau menggesa sayap-sayap UMNO rangka strategi baharu untuk tarik sokongan generasi Z. Jelasnya, golongan muda masa kini menilai sesuatu berdasarkan apa yang diperoleh di pelbagai platform media sosial. Justeru seluruh kempen harus dilaksana dengan penuh kreativiti dan memanfaatkan media sosial. Hampir 100 individu hadir pada himpunan Solidariti Raja dan Rakyat Berpisah Tiada. Himpunan amal itu berlangsung di Masjid Sultan Ahmad I, Kuantan, Pahang. Acara anjuran Majlis Mahasiswa Anak Pahang Mampan Kebangsaan itu dilaksana untuk mengingatkan pemimpin parti agar tidak menyentuh isu 3R dalam berpolitik. Ini memainkan kedaulatan institusi diraja. Lagi-lagi dia sentuh YDPA yang ke-16, Sultan Pahang kita. Ini perkara ini sebagai wakil kepada Majlis Mahasiswa Anak Pahang, saya rasa benda ini tidak boleh diteruskan lagi dan perlu kita beritahu, beri signal kepada mereka nak berpolitik berpada-pada. Dan kami anak muda di sini jelas berada pendirian kita, isu 3R tidak patut disentuh. Tambah beliau, dua laporan polis telah dibuat oleh Mampan berhubung isu tersebut pada Isnin lalu. Minggu lepas, Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa menyentuh isu 3R semasa kempen PRK Negeri. Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35 yang dilancar Perdana Menteri Isnin lalu dapat memacu negara di peringkat global dengan indikator progresif, iaitu kerajaan mampu tangani jurang ekonomi dengan baik. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Dr. Umi Haminatun Sofian Lee berkata, ia peluang terbaik untuk tingkat dan martabatkan status Bumi Putra dalam sistem ekonomi supaya berdaya saing. Aspek putra ini, dia punya objektif dan juga pelaksanaan tu dia lebih besar, lebih bersasar dan konteksnya juga kita boleh lihat lebih jauh. Dan ini merupakan salah satu usaha pihak kerajaan untuk memastikan masyarakat Bumi Putra khususnya mampu bersaing di peringkat tempatan dan juga mampu bersaing di peringkat global. Putra 35 merupakan anjakan besar membawa pembangunan Bumi Putra ke arah menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi serantau. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Saya Nas Farin, Assalamualaikum dan salam sejahtera.